Oke, kembali di B channel, dan ini ada Nissan Grand Livina tipe SV tahun 2018, dan mobil ini ada di dealer Nissan tepatnya Jalan Ayani 2 Pontianak. Misinya dia menggunakan sama setelah itu, tapi kalau mobil dia lengkap masalah mesinnya cek di B channel aja ya, nanti saya kasih di description box. Kalau mesin sudah dicek, begitu juga kap mesin. Kalau mesin masih warna dasar, begitu juga kap mesin, tapi belum ada peredamnya. Untuk ban, dia menggunakan SP Sport 300, ukurannya di sini 18565R15. Masih ini, belum ada sen spion maupun sen defender. Soalnya ini tipe SV. Untuk handle mau ditarik, tapi yang plastik hitam dot trim, sini bahannya kulit tapi masih sama plastik semua. Untuk handle sama kayak Nissan Livina lama, auto assist driver, sini lengkap window lock, power door lock. Ini yang transmisi manual 5 speed. Sini ada tuas pembuka kap mesin, tangki bensin. Sini kotak sikring, electric mirror tapi belum electric track. Kisi AC ini butuh 306 butuh. Kisi AC sama kayak Nissan. Kayak sama kayak Datsun juga. Setirnya sama kayak S-Trail. Jadi tapi dia belum ada audio steering switch, pengaturan setir dia tilt tapi belum teleskopik. Pengaturan headlamp belum auto tapi fog lamp. Sorry tadi tidak ada fog lamp ya. Tidak tahu ada fog lamp tadi. Pengaturan wiper bisa intermittent dan bisa di interval waktunya juga. Ada wiper belakang juga tentunya. Dia belum ada audio steering switch maupun cruise control. Tapi biasa orang banyak pasangan itu. Head unit dia Kenwood DDX715WBT, bisa bluetooth juga. Dan kalau misalnya untuk MP3 dia ada di dalam. Pengaturan AC lengkap, tapi tidak terlalu lengkap-lengkap amat. Bisa open cross air, P4, terus bisa ke kaki sama ke depan, terus ke depan, terus ke kaki. Dia belum ada, dulu dia ada rear defogger, tapi sekarang dihilangkan. Dia juga belum ada front defogger. 5 speed, gigi buntu standar, parking brake standar. Dan ini bukan Amos, di Instek. Ini laci. Bukannya AC. Ini AC, belakang itu AC. Hand grip model fix. Seat belt model fix. Hand grip model track. Sun visor si driver. Sun visor si penumpang depan. Belum ada vanity mirror. Belum ada lampu baca, dan ini ada. Oh iya, ini. Jadi lampu bacanya tuh di sini. Sebelum kan di sini diganti mic ini. Jadi ini bisa bluetooth, jadi kalau nelpon bisa di sini, jadi ngomongnya di sini. Sun visor si driver polos juga, sama kayak sun visor si depan, penumpang depan. Pion tengah sudah auto dimming. Ini airbag sisi penumpang depan, dan ini ada laci. Dan di dalamnya ada untuk USB. Ini light dari door trim ya. Ini ada hazard ya, tapi lewatan. Oke. Layout dashboard belakang masih ada kulit juga, door handle, power window, accent silver. Duduk di baris kedua. Sini, bisa sliding. Jadi ini paling maju. Jadi dia agak banyak row-nya. Nih. Ini ada seat belt pocket si driver dan depan-depan. Nah, ini tadinya AC. Ini layout dari dashboard-nya. Dashboard. Sini tadi lampu baca pindah di sini. Ini ada armrest. Lengkap dengan dua buah kaporda, tapi tidak kayak Jack 7, jadi dia kecil ya. Seat belt tidak pantas kalau dibahas kenang dua. Jadi ini tidak ada attachnya. Hand grip model juga, dan seat belt belum terapi tutup cover.
ini kita nggak bisa ke belakang, jadi situ ada akomodasi 2 buah cup holder sama dan ada speaker juga. Kembang tombol masih ya. Ini di sini stop dong. Masih sama aja sih sama kayak yang dulu. Jadi dia tuh rata bagasi dia. Tapi belum ada headrest, seat belt. Dan di sini ada oh bukan, secure power deck. Ini tuh. Jadi ini macam gitu. Oke. Ini ada untuk penggenggaman, jadi kalau misalnya nyampe bisa itu. Dan kaca film dia pakai kaca film. Dan kesukaan reviewer juga yang lain, Solar Guard. Tapi bukan yang Solar Guard yang premium ya. Oke, sekian begini saja mengenai si Grand Livina tipe SP ini. Terima kasih, selamat menonton.